10 di kulitnya emang duduk. Ini siap. Oke, ini di zona apa ini? Komentator bebas hari ini. Boler. Persiapan sip 1535 up persiapan saat ini. Oke, 3 2 1 dan Ruli go. Hati-hati jangan dibuka. Baik, kita saksikan sementara inilah rider andalan, rider utama dari TAN 88. 35 up bujur juga kah? Sampailah umurnya 35 kayaknya belum. Hanya selawi ini. Maka infonya hendak bebini pulang, jar pulang. Asal Malang, Jawa Timur yang bergabung di bawah bendera TAN 88. Kita saksikan sementara ini persiapan RBT Rider Best Time di bawah barcode ini. Kenamaan tim barcode asal Palangkaraya di bawah Balon Gate Top Rider Banjarbaru. 3 2 1 go. Haji Satria 1453 menyambut. Kandangan Hulu Sungai Selatan dari tim HF 7177. Nampaknya satu handicap Bandung halangi laju dari 1453 Bang Satria TAN 88. Lolos dia. Apa nyamannya? Pokoknya pakai 14. Ini potong. Iya. Sesat 465. Pulang orangnya walau. Oh, pulang orangnya apa itu tuh? Pre.
dia suang. Ayo. Tenaga dua kali habis toh. Dan kejuaraan-kejuaraan garuk tanah di seluruh Borneo. Hei, Junior Os, jangan sampai putus. Iya, Junior Ramadan, Rider asal Dayakan Pentru Banjarmasin. Iya, Rider yang memang dikontrak khusus oleh Dayak asal Kota Bamega, Kota Baru. Iya, memang sejauh ini persiapan fisik dari seorang Junior Ramadan luar biasa sekali. Barusannya sangkut mesinnya, namun tetap dengan kekuatan penuh coba, dicoba dan dicoba lagi, akhirnya lolos. Sementara ini ada sampai
lah man perlu ke semen ke semen lo biar bagus. Aduh, baik dan masih kita tunggu perjuangan Balloon Gate kebanggaan Talk Raider Banjarbaru. Oke, saat ini kembali yuk dengan posisi sangat luar biasa. Haji Irfan masuk ya. Nah. Hei. Pan turun Bang, rusak foto ya. Turun. Bang ajar. Karena ku kawani lagi kami jalur. Baik. Sementara kita masih menunggu lineup start berikutnya yang akan segera bergabung bersama kita setelah Ramdhani. Adalah Rendra Brawiji, Raider asal Malang yang sempat lama bermukim di Bali. Yo, Jinon. Jinon. Persiapan selangi Rendra Brawiji, Denpasar, Bali. Aku dorong lah. Atau Aden Almasai. Sementara itu terlihat dari kejauhan rekan-rekan satu tim dari Aden Almasa ini melambaikan tangan kepada leader ini.
sorry. Bisa naik atas. Hah? Naik atas. Yuk. Naik atas. Oke, oke. Iya. Terus naik.
Taruh. Mam. Taruh. Yang tak ke ibah. Tongan berdua kah, Bian? Klik. Itu enggak kita turun. Thank you.
om, air om. Air. Ke belakang aja, apa? Seru. Apa? Udah. Bisa bersih lah.
154. Ayo. Ayo, langsung langsung. Akhirnya di mana? Iya. Oh, sudah. Sudah barcode tadi terakhir. Hah? Sudah terakhir tadi barcode sudah. Ada barcode? Iya, sudah. Huh. Kata lu. Kata lu. Aduh. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke guys, sudah. Ini persiapan Iqbal, awas, 3, 2, 1, go! Baik, kencang sekali memang. Saat ini kembali persiapan. Kita buruk ya. Ini naik, siapa? Baik. Asik. Yang sengaja didatangkan oleh SRAT Banjarbaru, Haji Husnian Tim mendatangkan rider yang baru saja menjuarai Mostly Two Stroke. Ya. Nah, masuk sini. Di bawah bendera SRAT Banjarbaru Zra Sultan Racing Adventure Trail yang baru saja pertama kali ikut kegiatan enduro namun persiapan akan segera dilepas. Inilah rider yang memiliki peringkat cukup bagus secara nasional, bahkan pernah menjadi juara dan peringkat terbaik di tempat ini pada saat Barakuda 1 tahun yang lalu. Inilah Hotel Titipan. Wildan Putra Jaya Perkasa Rizky Indoban Martapura Kalimantan Selatan. Wildan Kadir. Wildan Kadir nih, bukan Wildan Patri. Nah, dari. Wah, itu remak gue yang gila. Wildan Kadir ini. Baik, kita saksikan sementara Putra Jaya Perkasa Rizky Indoban menurunkan rider terbaiknya. Ada Wildan PJP. Pantang menyerah. Ya. Iya. 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 Iya.
Habis di papasnya. Baik. Habis di papasnya. 2 menit persiapan. Kemudian persiapan berikutnya. Tian. Arif Tian. MD Plehari yang ditala. Dia mengajari malam. Aris Tian. Siapa? Kebasahan. Itu coklat tertarik tuh. Kebasahan. Nah, iya yang tetamu di kiri kesel. Ica maju lagi, Ica. Maju lagi. Kada kelihatan pian. Ah, kenapa? Hey, langsung mendapatkan suntikan semangat dari sang ayah. Jika juara berlain ya. Langsung kawinakan. Iya. Langsung kawinakan. Langsung kawinakan. Apa tadi, Bos? Sementara. Stop lanjut. Udah masuk tuh. SRAD. Interval 2 menit. Ya. Inilah Muhammad Rido. Hati 177. Baik, sementara kita ke area start. Kita saksikan cepat sekali turun Muhammad Rido. Semangat Rido. Dan kita tunggu bagaimana atraksi yang akan dipertontonkan oleh anak muda satu ini. Turunan Scoopy dilahap dengan sangat cepat sekali. Dan kita tunggu bagaimana atraksi dia di handicap 3 susunan ban. Persembahan Rizky Endoban. Ini yang keren nih. Yang keren kita lihat. Muhammad Rido serta di urutan 11. Sementara baru saja dilepas bang Fadlan Alex Zezan 465 yang tadi juga sempat turun di kelas 35A. Saat ini kembali dia masuk jalur, masuk lintasan di kategori yang berbeda. Apa harusnya? Wah, kencang sekali. Terlihat memang terjatuh dia. Muhammad Rido cepat bangun, cepat kembali ke line up. Terjatuh dia. Beberapa detik terbuang di sana. Belum dalam hitungan 1 menit. Iya, bangun kembali dia. Namun tentunya ini merupakan salah satu pengurangan waktu. Berikutnya Rulah Juriat, Rulah BRU, kemudian Fikri Betan 88. Oke. Untuk hadiah hiburan, silakan dicek di meja panitia ya. Ada nomor-nomor yang beruntung mendapatkan hadiah, ada lemari es, ada mesin cuci dan lain-lain. Persiapan selain ini bersama dan berikutnya persiapan Rizky J.
kuncinya. Kunci buatnya. Oh iya pulang hari itu sih dekatnya. Iya, mereka punya kau pertama. Jalan baru. SRAT Banjarbaru diiringi tentunya semangat dari owner dari Serat Haji Husni dan juga sang bendahara tetap di gas-gas. Leader asal Palir Patir Banjarbaru Habib Putra Martabrat Dian Godek atau yang sering dipanggil. Daftar. Ya, Rido kalah kan jauh. Nggih. Main cepatnya. Dan awas Jandika. Awan Jimo, panggilan kedua. Nampaknya baik dan ternyata benar. Wan enggak main nih, Wan. Awan, siap. Persiapan Reja. 115 Reja standar IKN Gromolan Trail. Persiapan Tony Elias. Persiapan segera dilepas. 515 Reja standar. Rido, diangkat dulu, dibantu motornya. Marsal, yang lain diangkat dulu. Marsal dulu.